Suamiku sedang menjadi kameramen di balik kamera. Asik pupa. Sih. Oke teman-teman, ini dia salad buahnya udah jadi, mantul banget. Ini akan aku masukin kulkas. Yang punya aku, punya suamiku, mantap. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Papa Kevin. Guys, selamat siang dari Spanyol. Ini kita sekarang ada di restoran India. Kalau kita lagi mau makan masakan India, pasti selalu ke restoran ini karena main yang paling rame, yang paling review, yang paling banyak, yang paling bagus. Sambat namanya, ada di Castellon. Tapi kali ini kita nggak makan di sini, kita pilih untuk take away. So, ini aku udah baru aja order. Aku pesen mix grill tandoori, pesen butter naan, butter chicken, jeera rice seperti biasa. Itu aja. Terus kita akan makannya di rumah aja biar santuy teman-teman. Ini restorannya cukup rame. Aku lihat banyak meja yang udah direservasi sama orang-orang untuk makan siang. Gitu, oke? Kita lanjut nanti di rumah saat makan makanan India. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Suamiku sedang menjadi kameramen di balik kamera. Kita biasanya selalu pesannya itu-itu aja, terus sih teman-teman, karena emang sukanya yang itu doang. Jadi ya udah, kita pesannya selalu sama terus. Kadang aku juga pakai dal gitu, cuman hari ini lagi nggak pingin dal, jadi pakai butter naan aja, pakai butter chicken aja. Ini rame banget restorannya teman-teman. Dan, Falta el spray ese ahora. ¿El qué? Está guapo con el spray, ¿no? ¿Spray? Spray blanco ese, para hacer la nieve. Ah, sí. Sí. Está guapo, ¿no? No está mal. Ini kita beruntung sekali hari ini karena kita mendapatkan parkir di depan pintu. Hei Bapak, tenemos mucha suerte hoy, ya? Para encontrar a parkir pintu. Sí. Gitu teman-teman, oke? Okay? Tiene mucha suerte de tener un marido como el que tienes. ¿El qué? Que tiene mucha suerte de tener un marido como el que tienes. Suamiku dan Kaiden lagi balik ke mobil di sampingnya untuk ambil minum, guys. Ini dia keadaan restorannya yang cukup penuh. Orang berdatangan terus karena emang ini jam makan siang jadinya gitu guys. Oke teman-teman, ini dia pesanan kita sudah datang, sudah selesai, totalnya 33,82. Sekarang kita menuju ke rumah teman-teman, 10 menit menuju ke rumah kurang lebih.
Mantul, udah wangi banget ini mobil, guys. Lapar. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Ini dia butter nannya. Ini saus. Ini saus yang pedas yang aku minta spesial tadi khusus. Ini dia butter chicken. Ini jeera rice. Dan ini mix grill. Jadi ini tuh saus untuk mix grillnya, tapi biasanya kita nggak makan, guys. Wow, wangi banget, khas sekali wanginya makanan India. Ini sausnya nggak perlu aku buka ya, guys, karena dia nggak kita makan. Butter naan. Ini nasinya. Nasi jinten. Ini butter chicken-nya. Oke. Papa mau pedes traer el papel que tenía ahí abajo de la mesa, por favor. ¿Por qué no eres amable, que den conmigo? Para siempre. Ah, vale, así me gusta. Para siempre, ¿eh? ¿Vale? Mamá. Pero una papa frita solo, ¿eh? Vale, que yo siempre quiero comer una papa frita. ¿Pero eres amable con papá? Sí. ¿Con mamá? ¿Con mamá también? Bueno. Ni. Satu porsi nasinya itu bisa untuk 3 orang, guys. Untuk kita sih ya, porsi kita. Mungkin kalau teman-teman yang makannya lebih banyak, itu cuma untuk 2 orang. Cuma aku paling suka ini nih, Sikh Kebab. Tuh, udang juga. Jadi, chicken tandoori, ya aku pesan ini yang mix grill. Dia ada udang, ada kambing, Sikh Kebab. Sama ayam. ¿Puedo comer ya o me tengo que esperar? No, voy a comer ya. ¿Seguro? Dan kita dikasih bawang gini. Bawang mentah. Enak banget, biasanya kering. Aku akan potongin untuk Kaiden. Ya, aku makannya nggak pakai tangan karena nanti kuku aku ini kan masakan-masakan India kan sama seperti Indonesia, banyak bumbu-bumbu yang berwarna, guys. Jadi nanti kukunya berwarna-warni. Ini sambelnya, acar pedes gitu, guys. Kita tuang semua. Oke, dan makan. Apa pasti nggak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, sayang. Ini bumbunya yang banyak biar kita cocol pakai roti. This is so much. Mama. Spoyo. Pollo con salsa. ¿Salsa de qué? De mantequilla. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan, teman-teman. Porque de mantequilla es así rojo, mamá. Enak banget. Mamá, un día luego hablamos con quién, mamá. Contigo. Mau bawang. Enak apa? Hmm.
Nambah. Por jugar. Ah, sí. Nambah bawang bombay. Nambah sedikit nasi. Terus masak rasa yang. Mau nambah nasi enggak? ¿Cómo va? ¿El cordero? Oh. ¿Eso? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué es eso, Ma? No sé. ¿Qué es? ¿Está todo duro? Sí. Así. ¿Sí? ¿Hueso? No es hueso tan duro duro como un poco duro, ¿cómo se llama? Hueso blando. Cartílago. Eso es. Oke teman-teman, Mama Kaiden udah ada di dapur guys, sore-sore gini setelah tadi makan siang, terus suamiku tidur siang sebentar, sekarang lagi mandi. Aku udah di dapur karena mau bikin salad buah yang udah lama banget nggak aku bikin, karena musim dingin gini sih biasanya nggak begitu, apa ya, nggak begitu craving, nggak begitu ngidam yang dingin-dingin, seger-seger, namanya salad buah itu kan dikonsumsinya dalam keadaan dingin. Karena kita musim dingin, jadi ya biasanya lebih craving, lebih pingin yang anget-anget atau yang panas-panas, berkuah panas gitu guys. Cuman karena kemarin aku ke supermarket dan nemu ini buah naga yang warna merah katanya, let's see. Aku akan belah ini, semoga aja beneran merah. Jadi aku kepikiran, wah kayaknya bikin salad buah enak nih. Ini Mama Kaiden udah siapin bahan-bahannya, buah-buahannya untuk bikin saus dari salad buahnya. Dan juga buah-buahannya teman-teman. Ini aku lagi nyepol gitu, dibikin cepol. Cepolan waktu aku kerja di hotel. Jadi kalau aku kan dulu reception itu pakai hairnet gitu kan rambutnya. Kalau panjang kita nggak bisa digerai gitu. Jadi kalau lupa bawa hairnetnya itu jadi harus diginiin rambutnya teman-teman. So, jadi nostalgia gitu guys. Aku akan tunjukin ke teman-teman buah-buahan yang aku pakai untuk bikin salad buah dan juga cara bikin sausnya. Ini salad buah ala Uniara. Aku dapat resep ini dari Uniara. Kalau teman-teman belum lihat, belum subscribe channel Uniku, kakak aku Uniara Mutiara Bailu, bisa cek channel YouTube-nya di sini. Oke. Okay. Nah, teman-teman, ini dia. Aku ada apel. Ini aku pakai dua jenis apel. Di sini ada apel Fuji dan apel Gala. Terus ini ada pir, ada mangga, ada buah naga merah, ada anggur. Terus ini juga ada jeruk. Udah itu aja guys buah-buahannya. Karena buah-buahan summer kayak melon gitu udah nggak ada di musim dingin. Terus untuk sausnya sendiri, di sini aku pakai Greek yogurt. Terus di sini ada keju martabak. Ini adalah terakhir. Ini terakhir-terakhir. Kayaknya ini beneran terakhir deh guys. Karena ini udah tinggal dikit banget. Jadi aku akan habiskan untuk bikin salad buah ini. Terus juga di sini ada mayones. Dan juga kental manis, itu aja sih untuk bikin sausnya. Oke okay guys, langsung aja aku akan ngemotong-motong dan mengupas ini buah-buahannya. Ini suamiku lagi bantu mengupas kulit dari buah-buahannya. Aku mau ngeracik sausnya dulu biar menghemat waktu. Oke, mangkok ini kayaknya cukup kali ya. Nah ini aku pakai 3 yogurt, semoga aja cukup. Kalau enggak nanti kita tambahin satu lagi aja. Ini satu tempat yogurt ini dia 125 gram. Oke, sama. Oke, enggak ada. No have more. Eh? No have Fuji more. ¿Y se han acabado todas? ¿Las que yo hice fueron las últimas? ¿Sí? Untuk takaran susu kental manis dan mayonesnya itu kira-kira aja ya teman-teman, ini pakai feeling.
Ini mayonesnya masih baru, kita buka. Boleh siapa? Boleh? Si. ¿Y esto qué hago con esto? ¿Estás bien? Tanto reírse. ¿Qué? Okay. ¿Estás bien? Bebe agua. Tanto reírse. Ini aku kira-kira aja kasih mayonesnya. Kayaknya segitu cukup deh, sedikit lagi deh. ¿Qué con esto? Pelar. ¿Pelar cómo? Es que yo no lo sé, nunca cortar eso tampoco. ¿Pero para qué dices pelar? ¿No lo sabes? ¿Es blando lo de dentro? Sí. ¿Se cortará al medio y se agarra con una cuchara? Vale. ¿Seguro? Aku belum pernah ngebuka bunga buah. Kita lihat semoga aja merah, teman-teman. Aku belum pernah ngebuka mengupas buah ahí. Naga. Sí. ¿Qué? ¿No es? ¿Qué, qué pensabas que era? Que tienes que estar rojo. ¿Te acuerdas que está rojo dentro? Sí. ¿Por qué no está rojo? Porque bueno, el rojo estaba pocho, ¿no? Tucán. Esto tiene que estar verde. Bol. ¿Eso es verde? No, eso es otro tipo. Ah, que es otro tipo de fruta. Sí. Bueno, otro tipo de ese tipo, como manzana, tienes manzana Fuji, manzana Gala, eso es otro nombre. Pitaya blanca, es aquí, mira, pitaya roja. Ah. You remember when I show you? Sí, it's red. Sí. Pero yo pensaba que eso era que pues estaba podrido ya. No. No. ¿Entonces qué? Ni susu kental manis juga seikhlasnya, guys. ¿Entonces qué? ¿Eso está rico o no? ¿El qué? Esto. Bueno, échalo un poco, no pasa nada. ¿Pero qué, con una cuchara? ¿O cómo lo hago? No sé, quita ese rojo y ya está. Hacer lo que tú quieras, pero quitar ese rojo de fuera. Bueno, bueno, esto es... No, lo sé, hay que quitar ahí. Mira. ¿Pasa un kiwi? ¿No? Corta las cosas aquí. ¿Cómo la cortaba? Ini aku akan cobain manisnya bagaimana sausnya. Asi. Aku kecewa deh akhirnya. Ini aku tuh benar-benar pure apa? Bikin. Mira. Asi. Más pequeño. Pero te he cortado la mitad ahora. Sí. Y ahora sí, ¿vale? Tinggal segini doang kejunya, semoga aja cukup teman-teman. Untuk aku nggak tahu ini jadinya berapa nanti, 3 kali ya, 3 tempat makan. Kita parut. ¿Hace pupa? Sí. ¿Por qué? Porque se estira el pelo. Ah, pero no se ha estirado fuerte, ¿no? Guys, ini mangganya itu kayak kurang oranye gitu loh, bukan yang manis banget. Maksudnya kan kalau aku pikir mangga itu bakalan oranye, jadi warnanya cantik gitu kan, warna-warni. Ini warnanya sama semua, guys. Putih kekuningan, itu kan apelnya, pirnya, mangganya. Terus habis itu yang warna-warni juga jeruk dan apa namanya ini? Anggurnya aja, terus buah naganya juga putih. Aku kira kan merah bakalan warna-warni cantik gitu. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, adalah ini akan aku aduk buah-buahannya dan kita masukin ke tempat makan ini, terus kita guyur dengan sausnya. No? Eh? Para los restos de mis días, no? Toque pute, no? Eh? Nah, kayak gitu guys. Kurang lebih deketin. Wow. Nah ini pas guys, 3 tempat makan. Ukuran yang ini. Dan sekarang Mama Kaiden akan mandikan dengan yogurtnya yang sudah kita racik tadi. Mantul banget, ini kental banget guys yogurtnya. Eso cuánto duraba? Una semana.
¿Una semana? O 3 días. Y las 3 días, uno por día, ¿no? Sí. Es más, ahora te comerás uno. Entonces durará solo mañana y pasado. ¿Eh? Sí. O sea que eso no acaba el año. ¿Eh? Puede ser. ¿Puede ser qué? Seguro que no. Seguro que no acaba el año. ¿Eh? Wow. 05. Así de alejado, ¿vale? Habla, mamá. Habla. Pas banget nih guys, ini kayaknya menurut aku sih cukup bumbunya, kuahnya. Wah, udah kayak bakso aja. Tuh. Mantuliti. Kita kasih keju, teman-teman. Kita kasih satu onggok dulu biar adil. ¿Ya se acabó con el queso? Sí. Ya se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? Buscarlo. ¿Buscarlo dónde? Indonesia. ¿Eh? A Indonesia. ¿Que quiero buscarlo? Sí. ¡Bah! Ini mantul banget. Keju stok terakhir. Sangat-sangatlah lebay. ¿Quiere buscarlo en Indonesia? Sí. ¿Y quién va a ir? Kaiden seguro. ¿Y? Yo. ¿Y? ¿Y tú? ¿Qué te ríes? Corazón, mamá. Corazoncito, mamá. Corazoncito. ¿Eh? Corazoncito. Ay, ay, qué bonita es. Ay, qué gallina. Ay. ¿Por qué te ríes? No me río. Ini sampai nggak bisa ditutup, guys. Luffy, mantul banget. Ya Allah, aku akan makan sekarang juga. Kasihan banget bocil ini. Dia udah kehabisan keju. Oke, teman-teman, ini dia salad buahnya udah jadi, mantul banget. Ini akan aku masukin kulkas 1 jam karena kita mau pergi keluar sebentar. Terus baru kita makan. Gitu, guys. Ini susah banget nutupnya. Udah penuh banget, ya Allah. Oh! Wow! Hostia, chaval. Rebosar, ¿eh? Mantul, guys. Untuk 3 hari, 2 hari deng, hari ini 1, besok dan lusa. Mantul. A few moments later. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah kembali. Jadi tadi kita itu keluar untuk nyari anti gores untuk HP-ku karena kemarin suamiku itu beliin aku HP baru untuk kerja. Terus rencana itu cuma mau beli apa ya namanya? Anti goresnya gitu, guys. Terus mau nyari casing juga yang normal, yang basic gitu. Tapi ternyata tokonya itu bisa personalisasi gitu. Bisa bikin custom case yang lucu-lucu banget. Akhirnya kita berdua tergoda, suamiku sih yang lebih-lebih banget. Aduh, mama ngiler banget, bagus banget. Yaudah deh, akhirnya kita berdua custom case lucu banget, teman-teman. Aku akan tunjukin. Nah, ini dia. Ini HP suamiku. Ini dia, ada nama aku, Pelangi Oliver, kayak gini guys. Yang ini punya aku. Ini ada Kaiden, Pelangi Oliver. Ini tadi tuh sebenarnya cuma mau beli ini doang. Anti gores, tapi akhirnya kemana-mana. Mantul, so cute banget. Aku suka banget nih guys. Yang punya aku. Punya suamiku, mantap. Hah? Never what? Imagine. What? It's really cute, eh? Jadi ini dia guys, kita beli 2 case sama suamiku juga pakai ini, katanya kalau di tempat kerja takutnya kalau masuk keluar masuk kantong itu sering jatuh gitu kan. Makanya suamiku tuh sering ganti-ganti HP karena itu dia, HP itu selalu jatuh. Jadi mungkin kalau dikalungin atau diselempangin gitu lebih tahan kali ya. I don't know, let's see. Gitu teman-teman, so cute.